Hai guys, gue Rian. Malam ini gue baru aja dapat paket dan berencana untuk unboxing. Yuk, unboxing bareng. Feeling something special for you. Now you got me thinking till the sun comes up. Daylight in my mind is dreaming, and I'm saying too much couldn't be enough, but I'll be waiting, waiting for the moment to take me to you. Jadi, gue baru aja beli tensimeter dan stetoskop untuk keperluan praktek koas di stase pencabutan gigi. Alat ini jadi suatu hal yang krusial, karena dengan mengetahui tekanan darah pasien yang normal, maka tindakan yang diberikan pun dapat lebih aman. Jika tekanan pasiennya tinggi dan tetap dilakukan pencabutan, maka berisiko terjadi perdarahan yang tidak bisa berhenti, dan bakal keras banget sih. Jangan sampai deh. Untuk tensimeter dan stetoskop yang gue beli ini, mereknya OneMed. Oh iya, tensimeter dan stetoskop ini udah jadi satu set pas gue beli di Tokopedia. Untuk linknya bisa kalian akses di kolom deskripsi ya. Sekarang gue mau cobain dulu untuk alat tensi dan stetoskopnya, apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, kenapa sih masih perlu menggunakan tensimeter manual kayak gini? Kan ada alat otomatis. Ya, karena sejujurnya memang lebih praktis yang otomatis sih. Tapi kalau dipikir lebih dalam lagi, alat manual sebenarnya lebih menguntungkan. Karena tidak memakan banyak tempat dan tidak menggunakan baterai. Sehingga lebih efisien saat membawa. Selain itu, pengukurannya bisa menjadi lebih cepat jika operatornya mahir. Oleh sebab itu, harus sering latihan sih ini. Di sini, gue memastikan bahwa stetoskopnya dapat dibuka dan ditutup. Sebenarnya,
Cara pengukuran dengan tensimeter manual ini cukup simpel, namun perlu pelatihan secara berulang untuk terbiasa. Konsepnya jadi kita pasang manset di pergelangan tangan, kurang lebih 2-3 cm di atas siku, atau bahasa medisnya adalah fossa cubiti. Setelah dipasang dengan cukup kencang, kita letakkan stetoskop di bawah manset untuk mendengarkan denyut dari pembuluh darah brachialis. Setelah itu, operator bisa mulai memompa manset hingga tidak terdengar denyutnya di stetoskop. Dari sini, operator bisa mulai membuka regulator tensimeter sambil mendengarkan denyut pertama yang terdengar di stetoskop dan melihat ke pengukuran tensimeternya. Denyut pertama itu disebut sebagai sistol dan angkanya dapat dilihat dari jarum tensimeter. Setelah itu dilanjutkan pembukaan regulator hingga denyut tidak terdengar. Dan jarum di saat denyut tidak terdengar itu disebut sebagai diastol. Normalnya, sistol dan diastol manusia adalah 120/80. Ukuran dari kedua alat ini memang cukup kecil ya, bisa dalam satu genggaman tangan. Setelah gue coba, alat ini berfungsi dengan baik dan sangat bagus sih. Untuk harganya juga nggak begitu mahal, hanya sekitar 110 sampai 120 ribu kalau nggak salah. Dan sudah satu paket. Mungkin sekian untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Night.